Halo guys, jumpa lagi dengan Lo Pasas. Makan enak, nggak perlu mahal. Sembilan setengah guys. Guys, saat ini aku ada di Kompleks Perumahan Banjarwijaya, khususnya di Ruko Asores. Aku pingin coba nih namanya bakmi ayam Bangka. Dia rame nih guys. Sebelumnya dia kafe, tapi saat ini dia membuka bakmi ayam Bangka. Anak muda yang punya guys, luar biasa banget. Semangatnya luar biasa, sudah 4 tahun. Ayo ikut ya guys. Guys, saat ini kita kenalan dengan ownersnya nih. Dengan siapa nih? Agnes atau Ahung. Ahung. Iya. Oke. Dulu Koveda. Khusus Koveda. Untuk kopi. Ada kopi, ada makanan. Itu kopi tiam sebenarnya. Sekarang kopi, makanan, roti. Gimana ceritanya nih? Terus saya tambahin ini dari resep mama sebenarnya. Mama dari gadis emang buka mie. Nah, terus karena mama udah pensiun, jadi resepnya saya ambil dan saya bikin di sini. Wow, udah 4 tahun ya? Nah, udah. Semuanya ada 4 ya? Tahun. Kalau mama sendiri juga resepnya udah 30-an tahun ya. Oh, ya, di Bangka. Oke. Dan ini apa makanan favorit di sini ya? Iya, karena, iya, everyone, siapa orang Indo yang gak demen. Sip. Kita coba rasanya seperti apa nih guys. Thank you. Guys, kita cobain dulu nih guys. Bakmi goreng sapi. Tapi sapinya ini agak sedikit asik nih guys. Ya, tipis-tipis ya. Ini modelnya modelan seperti yang di mall-mall sono loh guys ya. Nah, ya menarik ya guys. Dibanderol Rp30.000 guys. Tapi dan nampaknya toppingnya banyak banget ya. Cukup banyak ya. Selain sapi ada baksonya ya. Kemudian juga dia modelnya semuanya ala Bangka ya. Tapi sebelumnya aku berdoa dulu guys, bentar guys. Amin. Guys, makan guys. Kita coba nih. Ini yang di salah satu favorit mereka nih, sapinya nih guys. Dagingnya tipis-tipis, empuk lagi. Enak banget. Kita santap langsung bakminya guys. Rasanya pas banget. Mie goreng ini yang menarik itu adalah sapinya nih guys. Ya. Sepuluh nih guys. Oke banget. Berarti 10 gitu. Enak banget. Sempurna. Ini ada sakitnya guys. Nah, dia model pangsitnya ini nggak dikasih kuah nih guys. Kalau mau kuah, kuahin aja sendiri deh. Nah, kita lihat nih. Ayamnya cukup padat nih. Ini semuanya halal nih guys ya, halal. Guys, ini makanan favorit mereka nih. Mie ayam Bangka komplit. Tapi alanya ala Yamin nih kalau nggak salah. Nah, dia kan ala Yamin, ya. Ini komplit nih guys. Jadi ada mie ayamnya dipotong kecil, ya.
enak. Kemudian pangsitnya, kemudian ada baksonya, ada bakso ikan, ya. Nah, kita cobain sekarang guys ya. Kau lihat, agak kalau aku lihat nih, ini ayamnya keriting nih. Banyak banget nih guys. Apa tuh putus sih? Dia punya toge yang gede-gede nih guys. Bening. Segar. Segar nih. Kita dapat baksonya nih. Bakso ikan nih. Ini belum diapa-apain nih, gitu. Belum dikasih sambal, belum dikasih kuah. Rasanya manis, manis soal. Kita coba pasirnya dikit. Loh? Nggak salah nih, warisan mamanya. Udah 30 tahun dia. Enak banget. Kalau aku bilang nih, ratingnya 10 nih guys. Sempurna, pol. Bukan tapi guys. Masih. Guys, minum dulu guys. Ya, cincau nih guys. Segar banget. Guys, yang terakhir nih nasi tim nih guys. Ya, jamur nih, kita coba sekarang nih ya. Bandrol cuma 20 ribu guys. Nasi tim perlu pakai kuah. Nasinya asik banget, pas. Nah, buat teman-teman yang mau beli online, semuanya ada guys. Dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Dengan klik Kopeda Kopitiam. Enak banget. Sembilan poin sembilan guys. Ini ala Medan nih guys. Padang. Semua mereka siapin nih, dari ala Bangka, dari ala Medan, dari ala selesai semua. Overall, oh enak banget, recommended banget. Masuk dari Banjarwijaya, Tangerang guys. Di sana ada namanya mie ayam Bangka by Kopeda. Sampai jumpa di video berikutnya dari Opa Sas Official. Bye.